Tapi apa saja interpretasi dan juga pendapat mengenai ketepatan data dan tinjauan itu, apa yang tidak boleh dinafikan adalah cabaran besar masih lagi menanti kerajaan perpaduan. Bukan sahaja berkenaan dengan isu-isu itu sendiri, tapi persepsi terhadap kerajaan dalam menangani isu itu. Pencara kanan UUM, Profesor Dr. Azizuddin Muhammad Sani berpandangan rakyat khususnya orang Melayu perlu menilai prestasi ekonomi untuk jangka masa panjang. Azizuddin berkata demikian sebagai reaksi kepada dapatan kaji selidik yang kita kongsikan sebentar tadi yang menunjukkan bahawa 53% kaum Melayu Semenanjung mengatakan ekonomi negara bertambah buruk berbanding 49 hingga 70% kaum-kaum lain dan etnik lain di Malaysia yang berpendapat ekonomi bertambah baik. Daripada kita melihat rasional ekonomi itu sendiri, tapi banyak sentimen-sentimen yang bersifat apa perkauman, sentimen bersifat apa ni, politik kepartian yang banyak mempengaruhi minda dan pemikiran, terutamanya orang Melayu lah dalam konteks melihat suasana politik dan juga suasana ekonomi secara umumnya. So dalam konteks ini saya rasa, terutamanya orang Melayu lah, kerana saya rasa kena rasional melihat semua keadaan. Dan kalau boleh melihat perspektif politik yang lebih jangka panjang sifatnya, dan ekonomi jangka panjang sifatnya, kerana banyak kita melihat benefit ataupun kebaikan dalam jangka pendek. Tidak memikirkan kebaikan dalam peringkat apa jangka panjang. Contohnya lah dalam isu pengeluaran KWSC, yang mana kita tahu sebenarnya KWSC bukan, walaupun dapat diterima oleh bahagian kecil rakyat Malaysia, tapi sebenarnya dia menyumbang kepada kenaikan inflasi